Hai sahabat, jumpa lagi dengan saya, teknisi keliling di bidang elektronik. Nah, di video kali ini saya akan bertutorial cara membuat lampu sen motor supaya bersuara. Nah, adapun bahan yang perlu Anda siapkan, demikian. 2 buah dioda yang berukuran 2 ampere, 8 ohm, mohon maaf, resistor 18 ohm, buzzer, dan yang terakhir adalah kabel secukupnya. Oke, baik sahabat, saya akan mulai tutorial saya membuat lampu sen motor supaya bersuara, demikian. Nah, terlebih dahulu kita ambil dioda sahabat, yang mana dioda ini mempunyai tanda putih dan tanda putihnya kita satukan seperti ini sahabat. Nah, seperti ini. Lalu kita solder sahabat. Solder. Nah, seperti ini. Nah, jadinya seperti ini sahabat. Oke, baik, saya akan ambil komponennya lagi. Lalu kita ambil buzzer tadi sahabat, yang mana buzzer ini mempunyai kutub min plus. Nah, yang plus adalah ini sahabat, ada tandanya yang plus. Nah, ini dia. Nah, kita yang plus kita buat dioda tadi sahabat. Nah, seperti ini. Kita solder. Nah, kita solder sahabat. Nah, setelah seperti ini, lalu kita ambil komponen resistor tadi. Nah, yang resistor ini sahabat, kita solder ke bagian kaki buzzer yang negatif, yang tidak ada tanda positifnya. Nah, yang sini yang negatif sahabat. Nah, di sini. Oke, baik, saya akan solder. Sebentar. Nah, seperti ini. Nah, kemudian. Nah, setelah seperti ini, lalu kita ambil kabelnya tadi sahabat. Oke, baik, saya akan ambil kabelnya. Nah, lalu saya solder di sini sahabat. Nah, seperti ini. Nah, kemudian saya solder. Nah, alat ini cukup murah sahabat, komponennya semua mungkin sekitar cuman Rp5.000 sahabat. Nah, kemudian saya ambil kabel yang satu lagi, saya buat di resistor ini. Nah, setelah jadi seperti ini sahabat, lalu saya akan tes yang mana ini adalah negatif atau di body motor, dan ini adalah positif untuk bunyi lampu kiri, untuk bunyi lampu kanan. Oke, baik, saya akan demonstrasikan di motor saya dengan cara pemasangannya. Nah sahabat, ini adalah motor saya. Belum saya pasang alat ini, lampu sennya telah hidup tetapi belum bunyi. Saya akan pasang alat ini sahabat. Bagaimana caranya? Silakan Anda tonton video saya ini sampai dengan selesai supaya Anda memahaminya. Oke, baik sahabat, saya akan pasang ke motor saya. Nah sahabat, terlebih dahulu saya buka jok tempat duduk motor saya. Nah, di sini ada kabel lampu sen sahabat. Nah, ini kabel lampu sen. Oke, baik, saya akan perlihatkan di sebelah mana nanti kita pasang alat ini. Nah sahabat, yang ada resistor ini dengan kabel ini adalah berfungsi sebagai kutub minus atau kutub negatif. Kita buat di sini sahabat, di mur ini. Nah, seperti ini. Saya akan buat. Saya masukkan di sini sahabat. Nah, setelah seperti ini saya kunci. Nah, lengketnya di sini sahabat, di body motor. Oke, baik, saya akan ambil arus positifnya dari lampu sen atau lampu tangan. Nah sahabat, di sini saya menggunakan jarum untuk menusuk kabel lampu sen. Warna apa yang akan saya tusuk? Oke, baik, saya akan perlihatkan 2 buah jarum sahabat, karena ini hanya tutorial. Anda dapat membuatnya lebih rapi lagi. Oke, baik, ini jarumnya juga sahabat. Nah, setelah seperti ini saya akan tusukkan ke kabel lampu sen yang kiri dan yang kanan.
Nah sahabat, untuk lampu sen yang kiri, cucukkan di sebelah, tusukkan jarum di sebelah, di kabel warna orange sahabat, yang mana kabelnya orange dengan hijau. Dan untuk yang sebelah kanan saya akan perlihatkan. Nah untuk yang sebelah kanan ada kabel hijau dan biru, tusukkan jarum tadi di kabel yang warna biru sahabat. Nah oke baik, saya akan tes. Setelah terpasang semua sahabat, saya akan nyalakan kunci kontaknya. Nah menyala sahabat, yang kanan, coba yang kiri. Nah yang kiri juga menyala. Coba lampu wasernya atau lampu darurat. Nah menyala sahabat. Nah demikian cara membuat lampu motor, lampu sen motor supaya bersuara seperti mobil. Semoga bermanfaat. Terima kasih Anda telah menyaksikan video saya ini. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Di video berikutnya saya akan mengulas lagi tentang ilmu teknik yang lain. Jangan lupa, kritik, saran, atau komentar silakan tulis di kolom komentar. Dan salam kreatif.